teman-teman, kami harus menyusuri sungai nih untuk mencari bunganya kakak yang jatuh gara-gara Messi. Masih ada nggak ya? Bang, orang kepikiran dari kembang sintetan. Mata kalau lompatan Messi, mas itu kali punya kemasukan. Gas. Pakai gaya ayah carana. Lang, di dia lo bakal kurang lang. Banyak. Jualan mbak. Ayo. Ini bagus Zaki. Setelah tadi dapat jatah sayur, sekarang tinggal nyari lauknya. Kebetulan sungai di desa kami ini masih banyak udangnya teman. Kita cari yuk. Menangkap udang di aliran air seperti ini gampang-gampang susah. Kalau mau gampang, kita bisa menangkapnya pakai sayur bambu. Tapi kalau mau agak susah, pakai tangan kosong saja. Ini dia udangnya. Ukurannya kecil dan transparan. Jadi harus jeli mencarinya. Biasanya mereka senang bersembunyi di sela-sela batuan. Tapi ketika terganggu, dia akan langsung keluar menyusuri dasar sungai. Hei, mana ini? Keberadaan udang menjadi bukti kalau sungai di kampung kami ini belum tercemar, teman. Karena udang tawar hanya bisa hidup di aliran sungai yang bersih. Jadi, kalau ingin sungai di tempat kalian ada udangnya, kalian harus jaga kebersihannya ya. Jangan buang sampah ke sungai. Dapat udangnya lumayan banyak nih teman. Yuklah kita masak. Lang, yuk, kita dimasak di mana? Didi itu. Takedong deh, dah, sampai. Buru atuh, yuk orang bisa lapar. Karena rumah kami masih jauh, kami mau memasak udangnya di saung sawah tempat kakakku. Kalian mau minta dimasakin?